Mesin anjungan tunai mandiri di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkal, berusaha dibobol oleh sejumlah orang tak dikenal. Melancarkan aksinya, terduga pelaku diduga menggunakan tabung oksigen dan tabung apar, menghancurkan mesin ATM Jumat 30 September 2022 lalu. Kasat Reskrim Polres Pangkep Ibtu Laode Muhammad Jeffrey Hamsa membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi terduga pelaku. Namun naasnya, meski telah menghancurkan gerai ATM, pelaku tidak berhasil mengambil uang. Kejadiannya tadi subuh sekitar pukul 4.27 itu ada sekelompok orang yang membawa ATM. Ada kurang lebih yang teridentifikasi 3 orang. Yang berdasarkan hasil temuan kami, itu yang digunakan tabung oksigen sama tabung apar. Sementara berdasarkan keterangan dari pengecekan pegawai bank, bahwa tidak ada uang yang sempat keluar. Ya, sementara sudah kami identifikasi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.